Oke, teman-teman, selamat datang kembali ke pelajaran SI. Hari ini kita akan belajar cara untuk menggambar bentuk dasar lagi, tetapi dalam satu benda ya. Nah, jadi saya pengen teman-teman di rumah untuk buka paint-nya, lalu menggunakan alat brush tool. Oke, give paint-nya. Nah, lalu di sini kita akan membuat bentuk-bentuk dasar, tapi dalam satu bentuk ya. Untuk yang pertama kita akan membuat surat ya. Nah, teman-teman tahu surat ya kayak gimana? Pertama kita bikin kotaknya ya, seperti ini. Lalu kita akan gambar bentuk yang segitiga sekarang, tapi segitiganya terbalik ya. Lalu kita gambar stempelnya dengan gambar bulat. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang kedua kita akan menggambar topi pesta. Jadi kita pertama gambar segitiganya dulu, lalu kita gambar kotaknya. Seperti ini. Lalu kita gambar talinya. Tuh. Gitar. Nah. Seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga dan yang terakhir, kita ingin gambar tombol ya, teman-teman. Jadi, kita pertama gambar kotaknya dulu untuk dasarnya. Lalu kita gambar bulat untuk tombolnya. Kita gambar segitiga untuk gambar tombol itu. Oke. Saja ya, teman-teman. Tugasnya gambar tiga barang ini dalam bentuk masing-masing. Ya, ukurannya tidak perlu seperti ini ya, bisa tombolnya lebih besar atau suratnya lebih kecil, mungkin topi pestanya juga bisa berbeda dari yang itu. Tapi kita perlu menggunakan gambar dari bentuk dasar itu kotak, segitiga dan lingkaran. Ya. Oke, saya dari saya, selamat mengerjakan.